Om Senang. Hah? Om Senang. Om Senang saya lemas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua 3.0 channel YouTuber yang apa Dre? Sar. Wes. Terus yang belum perkenalan. Nah, insyaallah perkenalan. Oke. Oke, Bro. Kali ini gua lagi ada di Cipinang Muara. Itu di rumahnya Om Ipan Panjul. Biasanya di Facebook-nya itu namanya Ipan Panjul. Nah, dia ini biasanya pemburu kutir. Kutir itu kutu air buat pakan ikan cupang. Biasanya burayak indukan itu masih doyan sama kutu air. Pengen tahu gimana profilnya beliau, ya kan? Gua sekarang udah di depan rumahnya. Oke, lanjutin terus, pantengin terus di video gua selanjutnya. Thank you. Oke, sekarang gua udah di depan rumahnya Om Ipan Panjul. Kita langsung aja grebek, ya kan? Kayaknya lagi rame banget, ya kan? Pada nyari kutir pasti nih. Ayo, lanjut. Yuk, ikutin gue yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak, ya kan? Masuk, banyak. Masuk. Ini pemain cupang semua nih kayaknya nih, ya kan? Masuk. Om Rio dari 3.0 channel. Nah, ini Om Ipannya nih, ya kan? Om, gua mau ngacak-ngacak, boleh kan? Boleh. Oke, yuk. Dre, kita kenalan satu-satu masuk, nih. Ini. Pasti, ini bisa buat bahan, bisa buat bahan konten kita selanjutnya nih, ya kan? Oke, om. Film yang kacau bang. Ngacak, Om. Om Dayat. Ini dengan Om. Om Sandi. Lanjut. Oh, ini tadi kita syuting, Dre. Nah, ini Om Senang. Hah? Om Senang saya lemas. Ini Raymond siapa? Om siapa? Raymond. Nah, ini biasanya kalau ini udah sesepuh, oke? Okay? Kita lanjut. Ini dengan Om siapa? Supriyadi. Om Supriyadi. Om Ye. Ye. Oh, Om Ye.
Om Ye doang. Irit amat namanya Om Ye doang. Oh iya iya iya. Oke, kita lanjut. Ini farm-farmnya bisa kalian lihat. Pokoknya nanti ikutin terus di YouTube gua. Oke, makasih. Thank you. Oke, bro, sekarang kita udah sama narasumbernya Om Ipan Panjul, ya kan? Nah, ini Om Ipan Panjul yang sangat terkenal di dunia percupangan. Perkesiran kayaknya. Facebook-nya pun Ipan Panjul, ya kan? Nah, sekarang kita langsung tanya-tanya aja sama Om Ipan, ya kan? Oke, Om Ipan, sebelumnya nih, teman-teman 3.0 Channel pengen kenal nih nama asli Om Ipan siapa? Nama biasanya asli. Biasanya dipanggilnya siapa? Main jual ikan di online itu pakai media sosial apa gitu? Oke Om. Kalau gue sih nama tetap Ipan ya. Ya panggilannya Panjul, Ipan Panjul lah gitu kan. Kalau masalah jual ikan biasa sih di FB aja sama IG gitu kan. FB, IG, udah itu aja. Namanya Ipan Panjul. Iya, oh, Ipan ya. Panjul. Nah. Okay. Nah, ini kan gua lihat nih banyak kolam nih, Om. Ada ikan juga banyak nih kan. Nah. Kalau boleh tahu udah berapa lama Om main di cupang? 2 tahun kurang lebih. Awal mulai itu 2018. Terhitung masih kalau ini mah masih baru ya, Om ya. Masih baru banget. Baru. Jauh lah masih. 2 tahun nih kan. Oke, ini di sini ada ikan apa aja Om? Kalau boleh tahu maksudnya jenis cupangnya itu apa aja tuh? Di sini ada patat, nahatmun, tontel, jayan ada? Jayan ada jayan. Oh berarti intinya sih hampir komplit ya? Ya, komplit. Diusahin komplit sih. Komplit. Ya. Untuk range harga Om, gua nggak spesifikasi ya. Jadi range harga dari paling murah berapa, paling mahal berapa gitu? Kalau range harga kan variatif ya, dari yang 10.000 sampai 500.000 ada. Tapi Om main partaian juga nggak? Ya memang keseringan partai sih. Oh keseringan partai. Banyak reseller lah yang kesini lah. Buat jual lagi ya. Nah iya juga nih teman-teman, Om Ipan juga biasanya dia stok kutir juga nih, pakan cupang. Kadang-kadang kan teman-teman susah nih cari kutir, cari kutu air buat cupang kesayangan, ya kan? Ini Om Ipan juga jual nih. Itu biasanya berapa Om kalau dijual tuh Om kutirnya? Kalau untuk kutir ada 2 paket lah ya. Yang satu paket 15.000 sama 30.000 tuh. Itu yang 30.000 takarannya sih 11 aqua. 1 gelas aqua kering. Kering. Kering ya, 1 gelas aqua kering. Nah, itu kutirnya benar-benar segar ya, baru serok Om ya? Baru serok. Baru serok, jadi langsung dipaketin, ada paket 15.000. Kalau bayar 15.000 itu setengah kurang lebih setengah gelas. Setengah gelas botol setengah gelas aqua. Itu iya. So, berarti 15.000 sama 30.000 ya. Iya, betul. Oke. Okay. Nah, jadi kalau teman-teman untuk daerah-daerah Cipinang Muara kalau kesusahan cari putir ya kan, cari pakan ikan bisa hubungin Om Ipan gitu. Oke, Om Ipan, di sini lebih banyak online atau offline Om untuk penjualan ikan? Untuk sekarang sih offline sih, lebih banyak offline. Online-nya udah jarang. Jadi nggak perlu posting gitu. Bayar pada datang. Amin, amin, amin. Itu yang udah ibaratnya kita udah nggak nyari duit, duit yang nyari kita. Ya, tetaplah kita nyari lah. Kalau udah duit yang nyari repot lah. Ya kan kalau udah nyari, kalau kasarnya nih, kalau pemain baru kan kita mesti ikan mulu nih Om. Betul, ya kan? Awalnya. Nyari bayar, ya kan? Nah, kalau sekarang kan bayar yang datang nih. Betul. Woi Bang, ikan. Biasanya sih orang beli kutir ya suka lihat ikan juga gitu kan. Biasanya sih begitu. Om, gua pengen tahu sejarahnya Om. Kan biasanya nih orang ngelihat enaknya aja nih. Betul. Wah, main cupang enak ya. Kan? Duitnya ada ya. Nah, ini kan belum tahu nih asam garam kehidupannya kan. Pahit. Ya, iya, pahitnya kan dari kita masih dari bawah merintis sampai ya. Nah, itu bisa ceritain enggak Om buat penyemangat teman-teman gitu. Ya boleh dibilang sih udah ngerasain lah namanya hancur apalagi. Belum lama malah hitungannya kan tadinya gue dagang di Pondok Kopi. Rumah kontrakan. Ini kan rumah orang tua kan. Nah, awal-awal pindah ke Cipinang tuh berat. Bener-bener ngerasain tuh yang namanya boleh dibilang minus lah. Pendapatan kan. Iya. Tapi
ya alhamdulillahnya tuh gua sambil dagang kutu air, gua cari solusi tuh di saat ikan lagi awal yang grup ke Benet tuh kan, yeah. FB tuh kan, yeah. Gua coba cari solusi main kutu air, alhamdulillah sekarang bisa bertahan sampai hari ini lah. Intinya cari selingan di selain ikan. Iya. Ya? Gimana caranya gua bisa bertahan? Iya. Jadi ketika ikan lagi sepi, gua cari alternatif. Iya betul. Nah, karena kan kalau kutu air tiap hari orang cari pasti kan. Jadi kan kasar gini, kalau kita jual ikan, si buyer beli ikan sama kita misalkan satu, ya kan ikan itu hidup lumayan, bisa bahkan bisa setahun ya kan, ya kemungkinan jadi gua masih punya ikan, jadi yang penting kan pakan. Kalau pakan kan tiap hari orang nyari ya kalau kan? Ikan tuh nggak tiap hari orang nyari. Nah kalau ikan kan orang nggak tiap hari nyari kan gitu. Ibaratnya alternatifnya kalau ikan panjul ini dia di pakan, makanya lebih fokus sekarang ke pakan ya om. Betul, lebih fokus boleh dibilang malah ya mungkin orang tahunya sekarang gua jual kutir gitu, bukan jual ikan. Jual kutir, jadi pemburu kutir, kan? Nah ini boleh nih bro, kapan-kapan kita ikut syuting ketika Om Ipan nyerok kutir. Boleh, kan? boleh silakan. Jadi pengen tahu gimana susahnya ini pemain-pemain cupang untuk mencari pakan buat ikan kesayangannya gitu. Jangan tahu enaknya aja. Jangan tahu enaknya aja ya kan. Wah oh, ikan segini mahal banget bang ya, lu nggak tahu perjuangannya ya kan gitu. Betul, gitu. Ya. Oke Om, ini biasanya pertanyaan pamungkas di channel gua. Wejangan Om, ya kan, saran Om buat pemain pemula itu seperti apa biar nggak gampang bosen? Apa ya? Saran gue sih kalau gue pribadi ya, gue dagang tetap gue cuma bismillah aja lah. Karena kan satu cari nafkah buat keluarga, ya kan. Ya intinya sabar, tekun gitu kan. Sama jangan pernah lu ngerasa ada di zona aman. Sekali itu harus keluar dari zona aman. Oh gitu, ya paham. Ya. Jadi intinya gue udah enak nih jualan, nah. Kan, ya kan. Itu jangan sampai terbuai. Iya betul. Ya kan? Nah, sampai juga jadi lu cari kreativitas lain lah apalah gitu ya. Jadi intinya yang penting di saat kita misalkan kayak ikan lagi sepi, nah kalau kayak ada kutu air kan tetap lu bisa bertahan gitu. Betul. Mungkin kalau enggak main kutir gua enggak bisa sampai hari ini gitu. Itu aja sih. Jadi intinya memang enggak harus jangan difokus di ikan aja gitu. Pakan kan ini. Banyak aksesoris ada, ya, ya kan? Benar. Kayak serokan, pakan, garam, ikan, bleach, ya, obat-obatan. Jadi, ya, jadi kreatif ya, lah intinya. Betul. Inisiatif. Jangan sampai terpaku aja di ikan karena ya ikan ada jenuhnya pasti. Ada jenuhnya, ada titik jenuh. Ketika ikan lagi rame pasti rame gitu kan. Kalau ikan lagi loyo nih, lagi sepi ya. Ya, kita jadi masih tetap punya penghasilan. Ada gitu. Pemasukan lah. Ada pemasukan gitu. Nah, Om Ipan di sini alamatnya di mana nih Om? Kalau buat teman-teman Tribun Om mau main di sini. Alamatnya Jalan BB1 RT14 RW8 nomor 29. Patokannya itu pertigaan depan Alfamart ya. Jalur Mikro 31. Itu aja. Cipinang ya. Cipinang Muara 3. Cipinang Muara 3 Jakarta Timur. Jadi buat teman-teman 3.0 channel yang baru main ikan, yang bingung untuk beli ikan, bisa mampir ke sini, bisa hubungin Om Ipan. Nanti Facebooknya ada, IG-nya ada, nomor handphonenya nanti gua taruh di deskripsi channel YouTube gua gitu. Jadi buat mempermudah kalian untuk mencari koleksi-koleksi ikan kesayangan teman-teman gitu. Oke Om Ipan, ini singkat cerita aja nih, terima kasih banyak udah digangguin waktunya. Ini ceritanya lagi abis nyerok kutir. Digerebek nih. Gua gerebek gitu, gua mau silaturahmi gitu. Gua telepon lagi nyerok kutir, handphonenya sampai mau kecebur katanya. Oke Om Ipan, terima kasih banyak. Sukses terus. Amin, sukses juga buat channel itu ya. Iya, sukses terus buat Om Ipan. Oke, terima kasih teman-teman. Segitu aja wawancara gua dengan Om Ipan Panjul. Balik lagi dengan seller penjual ikan yang lain yang top-top. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.